dengan aku Garda. Dan kali ini gue bakalan mabar bareng teman gue. Singkat ya, dan kali ini gue bakalan jadi minion kembar di Minecraft. Dan kita kali ini udah buat kandang ayam ya kemarin. Sekarang gue pengen ngebuat kandang atau kolam sawah itu ya, satu lagi bangunan. Betul, gue udah buat ini. Kalian belum tahu ya ini tempat ya. Ya udah, gue tunjukin dulu ini, soalnya ini tempatnya berjam-jam gue buat ini sih. Sumpah berjam-jam gue buat. Nah. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe karena itu gratis. Dan ya udah. Kita mulai dah. Bentar. Betul, di sini bukan cuma beberapa peserta doang. Ada dua peserta baru ini, yaitu Kakak Firda dan Satya. Ini Satya, ini namanya Pak. Woi, lu ngapain main itu, woi? Satya, ngapain kamu? Sini dekat-dekat, nggak kedengaran kali suaramu. Ini Satya, suaranya Satya. Satya lagi naik perahu, woi. Aku hancurin perahunya. Jangan, woi. Cik, soal Kakak Firda di mana? Satya. Satya, ayo kita temuin Kakak Firda. Apa? Kakak Firda, kamu di mana? Di dekat anunya, rumahnya kita. Nah, ini nih Kakak Firda. Namanya Kakak Firda. Kakak. Nah, sekarang kita bakalan buat ini aneh ya. Jangan terlalu jauh buatnya. Woi, nge-lag, woi. Jangan terlalu jauh buatnya, dekat-dekat aja. Gak usah terlalu jauh, woi. Dekat-dekat aja Kakak Firda. Tinggal dekat-dekat aja, tinggal dibolongin dia punya pagar, terus buat pagar yang lebih besar lagi gitu. Nah, oke. Galas-galas-galas-galas. Kita langsung saja membuat bangunan selanjutnya. Cahai. Kita buat rumah yang dekat aja. Satya, bantuin gua, Satya. Kok di tempat gua hujan? Iya, kalau ini lagi mendung. Si Satya, coba ke dekat kandang kita ngebuat. Ayo kita ngebuat. Bantuin aku. Aduh. Cuy, maaf ya guys. Gua punya HP seringan kayak gitu sih. kita buat terus. Ini salah pagar nih. Mana kamu Kakak Firda? Halo Satya. Jangan perahu aja dipilih, padahal ini buk ini jadi darat. Kenapa ada perahu di sini, woi? Woi, kenapa ada perahu di situ ya, Lor? Kok ini mati nyala, mungkin nyala lagi lampu ini. Kok jelas anjir. Bukan petir apa? Iya, petir kali ya. Kakak Firda, lu kenapa diam di sono? Coba ngeliatin banget apa ya. Apa ya? Berlanjut lagi itu, tapi entah kenapa petir mulu udah. Petir kali ya tuh, bukan gara-gara. Stop buat perahu, ini di darat. Sumpah nge-lag tuh. Nge-lag gara-gara petir nih, astaga, dasar petir. Gila tuh petir. Oke deh. Ini gua kagak bisa. Aku enggak mau naik perahu di darat. Woi, minggir Kakak Firda, gua pengen ngebangun. Dia udah. Nah, gitu deh. Jadi. Ntar gua pikirin dulu nih alat yang perlu. Kurasa barang-barangnya ini sudah siap, guys. Kalau itu harus semua pasti siap lah. Nah, sekarang kita mungkin gak tau lah ya. Mungkin dari ininya dulu ini. Bridge. Apa sih? Gak tau gue. Gak tau gue bahasa apanya. Nah, lo sekarang kita mulai dari ini. Dan ini lagi. Gara-gara menurut gue. Ini dulu baru ditambah. Ini kalian gak tau kan ini fungsinya nanti apa. Yaudah. Nonton dulu sampai habis. Nah, sekarang kita ngebuat ini.
petir, eh, lu gangguin aja, woi. Kita ngebuat, nah ini ngebuat ini, terus ini lagi di sini, ini adalah fungsinya, nih oak, kayu oak. Woi, minggir ayam. Aduh, matikan dia. Lucy. Si ayam mati, ayam-ayam. Ayam goreng. Ayam ketabrak mobil. Si ayam goreng mati. Aku lagi buat ini. Loh, kok kayak nadanya aku lagi cari mama-mama udah. Udah, woi. Eh, woi, lu di mana ada? Kenapa enggak? Ini juga ada aja yang lempar kayak gitu. Aduh, kakak biar deh malang ke WC, ke toilet dah. Ngapain coba? Aduh, coy, bosan. Satya, bantuin. Kita perlu batu buta. Buta. Minggir lo, Yam. Jangan taruh tanah, woi. Aku terlalu aku udah bagus nih, ini udah jadi nih, udah punya dinding ini, dinding. Nah lo kan udah jadi, keren apa kagak? Ya seperti di komentar yang ada di film wanita berkelas. Kenapa ya gue ingat terus tuh komentar dah. Terlalu mendalam. Sumpah dah. Udah gak usah ingat-ingat lagi, woi. Nanti mimpi buruk. Mimpi buruk. Iya. Jadi. Eh. Kok gini? Kenapa kebalik emang kayu selalu gitu sih? Ini dari dewasa petir itu cuy, petir dewasa cuy, dewasa apa itu dewasa. Nah sekarang kita ngebuat yang kayak yang sama lah, ya iyalah. Kurang dong yang ini kriget banget. Ini udah gak dipakai, kita ganti aja, saling mengganti. Ganti kayu nih. Benar tadi, nah ini birch. Sumpah. Tulisannya lah ya itu ya. Please lah ya. Nah, udah ini dan lanjut lagi kita, guys. Sumpah gelap, tambah ini aja dulu lah ya. Kenapa tadi itu? Oh, ribut banget ya. Ini kok kayak benteng gitu ya kelihatannya ya. Wah, wow, makasih petir. Lu udah neringin gua. Petir tidak menjengkelkan, guys. Apa sih enggak jelas. Nah, lo. Udah jadi. Dan di sini fungsinya apa? Buat taruh lampu. Ya, benar-benar berfungsi. Iya benar. Berfungsi kok berfungsi. Woi, berfungsi. Anjing enggak berfungsi. Dalam. Nah, woi Kakak Mira lu di mana, woi? Orang udah pada nungguin lu, woi. Apa ya yang dia minum? Bentar gue cut dulu ini apa yang dia minum. Ternyata cuma ultra, guys. Kukira apa anjir? Sempak. Dia roller coaster mulu dah. Mana dia bikin roller coaster? Jangan di lompat tanah. Jangan. Apa sih itu saatnya? Udah kalau tidak aku. Dia pengen satu. Perdebatan guys. Gua enggak suka roller coaster sembarangan, sumpah sih. Maaf ya guys, ini Saca ini rusuh banget bloknya salah lagi. Woi.
dia punya jalur kereta api salah, dia punya anu bloknya salah. Ustadz ya, oh yang bener buatnya, oi apa kalau kagak gue bener tahu. Yang bener lo buatnya, kalau buat ya udah buat aja, tapi yang bener juga kali. Lu ikutan gak mau, jangan lo ya, jangan lo ya, jangan lo ya. Guys, ayo ke belakang lagi, Gada. Bentar, gua pengen perbaiki. Nah, oke, kembali ke kulik. Ini saatnya bikin repot. Ayo. Hai. Dan mundur. Habis ayam. Taruh dulu ayamnya. Kenapa dia di luar, Riz? Coba kamu buat pergi ke bangunan yang baru dibuatin dulu. Tempatnya sempit, guys. Enggak tahu gue. Aku enggak tahu tempatnya bakalan sesempit ini, woi. Sumpah enggak tahu aku. Nah, loh. Woi, stop lah ya. Petir-petir, dasar petir. Ketaruh iya. Jump scare dir. Bukan bikin jump scare. Apalagi yang bikin yang tukang jam, apalagi tukang jam sker. Nah lo udah, bah. Ini apa ya? Mungkin gue buat ini untuk storage. Kakak Jurna, gue sebut ini storage. Bangunan baru ini gue sebutkan storage. Kalau kalian gak tahu ini aku buat storage untuk penyimpanan. Penyimpanan. Tidak ada tutupnya. Apa? Tutup apa? Tidak ada apa. Tunggu, woi, susah buat atap itu. Nah, lu scan kos kan. Astagfirullah. Mungkin mulu saja tuh. Oke, guys, kita buat dulu atapnya. Atap mulai agak membosankan, guys. Jadi kita lebih baik ya skip aja. Telur. Ya mana telur? Baca aja chicken. Jangan taruh ayam. Tambah banyak ayamnya kita. Tapi jangan, nanti nge-lag. Guys. Kebanyakan ayamnya, woi. Lama-lama buat nanti ayam, woi. Iya, nanti soalnya kebanyakan bikin nge-lag server ini ayamnya. Jangan di TNT, bukan ayamnya. Mati lo ya. Gak mati nanti. Bener-bener. Woi, ayam. Gue benci abang banget ya. Ya apa? Cuy. Ini udah nih. Oke, udah jadi storage-nya. Sekarang kita buat lemarinya. No. Tidak! Garda! Kenapa? Banjir! Di mana? Di bawah tanah. Ya lah, kalau di bawah tanah masih enggak apa-apa lah ya, tapi yaudah berhentiin aja, aku datang. Banjir! Guys, katanya Kak Mira di bawah tanah banjir. Kita akan datang. Halo. Gampang. Aku udah ajarin ke kita cara ngatasin banjir ya. Cara pertama yaitu ngintirin semua banjirnya. Satu, mana tempat kamu buat taruh banjir? Banjir! Minggir! Kakak Firda, minggir! Minggir! Ini kenapa nggak bisa lewat? Ini gara-gara kamu dibawa arus air.
minggir, Roy, minggir. Wah, ini gak bisa lewat. Wih, minggir saat, guys. Siapa yang buat ini? Sudah bersih, cuy. Siapa yang buat ini, Roy? Siapa, jujur? Aku Firda. Ya elah, dodol. Benar dia, guys. Kita kasih disconnect aja. Oke, udah nup ya, hai. Mampus tuh. Waduh. Ini yang tadi. Aduh, nge-lag, oi. Saat kalian datang semuanya langsung nge-lag. Woi, ini di mana, woi? Itu di kurungan, woi. Di belakang lu udah kebuka semua, woi. Lu enggak usah takak. Nah, kenapa ada lagi, anjir? Siapa yang lakukan ini? Satya? Iya. Enggak sih, kakak Firda lagi. Oh, biarlah kamu jangan pegang air, woi. Kamu ditahu semua followers ternyata kamu dodol. Kakak Firda dodol. Aduh, gimana? Wah, anjir. Simpak. Tadi kakak Firda mau gua bikin itu ulang. Cuy. Gak boleh dihancurin ini blok-blok yang kita taruh. Apa kalau kagak ini bakalan banjir balik. Woi, banjir, woi. Lu yang bikin. Ah. Lu serisin aja, lu yang bikin. Udahlah, kita lenyapkan saja banjir ini. Ih, siapa juga kakak Firda bikin. Eh, lu spawn banjir, ih. Ya, gue kagak mau main sama kakak Firda. Bikin banjir. Tapi sudah enak dong, tapi enak dong. Sumpah, cuy. Kakak Firda licik ternyata. Parah, kakak Firda yang nge-spawn banjir juga. Aduh, ini susah, guys. Susah, guys. Repot lo cuma gara-gara ini. Oh, satu orang. Harus nekat. Kita hancurin semua. Yang ini terakhir. Hancurin. Sumpah simpak banget. Oi, sumpah dah. Itu orang bangsat banget. Kamu yang di mana? Cuy, banjir, guys. Ya ampun, banjir. Udah gak usah main sama si kakak Firda nakal dia. Udah kasih banjir. Akhirnya sudah bersih juga ini akhirnya banjirnya, coy. Aduh, kok aku jadi kalau tadi aku abis kena banjir jadi ingat teman mabarku yang baik-baik semua ya. Mungkin kakak Firda tidak layak sih. Sumpah aku kenapa bikin repot lah, sumpah deh. Kamu di mana? Capek. Guys, ini lemarinya kita taruh. Tuh. Ya, kita simpan barang-barang kita di sini. Aduh. Duh. Jadi, yap. Aku Garda. Aku Ikhlas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Like dan subscribe. Oh, iya. Jangan nuduh aku gara-gara aku punya HP mau lobet.